Halo, kembali lagi sama kakak hobi. Kakak hobi punya robot Iron Man Hulkbuster. Jadi robot Iron Man Hulkbuster ini adalah hasil dari karya Tony Stark dan Bruce Banner sebagai Hulk untuk mengendalikan jika Hulk itu tidak bisa dikendalikan. Jadi, nah ini dia lawannya si Hulk ini. Dibuatlah robot Hulkbuster ini, nanti Iron Man yang mengendalikannya. Nah, kalian bisa nonton di film Avengers Age of Ultron untuk melihat Hulkbuster ini beraksi. Sekarang kita buka ya mainannya. Oh ya, ini bentuknya, bentuk kardusnya ya. Nanti nyala di sini. Dia tuh bisa berjalan. Sekarang kakak buka ya. Wah, Hulkbuster ini diikat supaya nggak bisa kemana-mana karena kehebatannya. Ya, ini dia Hulkbusternya. Wah, keren kan? Wah, gagah sekali. Sekarang kita ukur tingginya. Tingginya adalah nih 21 cm. Ya. Lebar bahunya 13,5 cm. Nih. Nih bentuk belakangnya. Oke, sekarang kita pasangin dulu baterainya. Kita buka dulu bautnya. Sudah terpasang baterainya, sekarang kita nyalakan on off di sini ya. Oh, itu dia. Wow, aduh, maju jalan. Oh, terulang ya. Nah, ini sebenarnya angkat tangannya, angkat. Hulknya semakin ya. Nah, selain pakai baterai, kalian juga bisa main pakai tangan begini nih. Terbang ya, terbang. Keren kan? Dia ini bertarungnya sama Hulk. Nanti kalian mainin aja, berantem dia sama Hulk. Ya udah, itu aja review dari kakak tentang mainan ini. Sekarang kita buat baterainya ya.
kita akan masukkan lagi ke dalam kardusnya. Sudah terpasang bautnya, sekarang kita masukkan lagi ke dalam kotaknya. Oke, sudah masuk mainannya. Kalian bisa membeli mainan ini di tempat kakak. Kalian nantikan video-video berikutnya ya. Dadah.